Ini dia asli orang Berber nih, pengen lihat wajahnya seperti apa. Afrika, marhaba Sahara. Marhaba. Halo guys, hari ini sekarang saya sedang berada di Merzouga, berada di dekat Sahara, dan hari ini saya akan menjelajahi Sahara yang berada di Merzouga, Maroko. Setelah melewati perjalanan panjang dari Marrakesh, kemudian kita singgah di Orzazat, di Kasbah Ait bin Hadou, kemudian ke Tingkir dan Orzazat, sekarang kita sudah sampai di Merzouga. Dan sebelum kita menikmati sensasi bermalam di Sahara, terlebih dahulu kita mampir dulu di sebuah hotel yang memang hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan sebelum kita menaiki onta menuju ke tengah Sahara. Hotelnya sangat menarik sekali. Ini ciri khas daripada rumah khas barbar. Jadi bangunannya warnanya itu seperti tanah liat dan ornamen dekorasinya itu seperti orang miliknya orang-orang barbar atau berber. Yang jelas sangat menarik sekali tempat ini. Di dalam juga ada kolam renangnya. Kemudian tempat makan yang juga berdekatan dengan Sahara atau padang pasir. Kita bisa makan malam atau juga sarapan di pinggir Sahara. Dan saya akan tunjukkan seperti apa menariknya hotel di sini. Makannya atau sarapannya itu di sini. Jadi biasanya kalau yang bukan luxury camp, kalau dari Sahara pagi-pagi kembali ke sini, kemudian sarapannya ada di sini. Setelah dari sini sarapan selesai, kemudian persiapan sebentar yang mandi-mandi, habis itu melanjutkan perjalanan lagi menuju ke tempat berikutnya. Dan di belakangnya ada biasanya toiletnya dalam panjang. Unik banget resepsionisnya tempatnya. Dan sebetulnya cocok banget sekarang kalau kita mau renang karena udaranya agak sedikit panas, jadi kita bisa mandi dulu di sini atau mungkin nanti setelah kita jalan-jalan ke tengah Sahara. Jadi salah satu ruangan tengah di hotel ini sangat bagus sekali. Ada banyak tempat duduknya juga, kita bisa duduk-duduk santai sambil minum kopi sambil menunggu kita menuju ke tengah Sahara. Yang jelas saya sangat recommended banget buat teman-teman yang ingin menjelajahi Sahara, datang ke tempat ini, dijamin bakal puas. Dan ini dia Saharanya. Kita akan naik onta melihat sunset di tengah gurun Sahara. Nanti sore kita bakal naik onta dulu menuju ke tengah camp, nanti kita akan bermalam di sana, menikmati makan malam dan menikmati suasana malam di tengah gurun Sahara. Udaranya sangat sejuk sekali. Wah, terbayar sudah. Setelah melewati perjalanan panjang, kita bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjelajahi Sahara di Maroko, sangat mudah sekali. Ada banyak sekali agent-agent travel yang setiap harinya berangkat menuju ke Sahara, tapi berangkatnya dari Marrakesh. Ada yang paket 2 hari 1 malam, ada yang 3 hari 2 malam. Teman-teman tinggal menentukan waktunya dan disesuaikan dengan budgetnya, sesuai dengan kantong teman-teman semuanya. Kalau di sini saya berada di Merzouga. Kalau teman-teman ke Merzouga harus menggunakan paket yang 3 hari 2 malam. Jadi malam pertama di Tingkir berdekatan dengan Orzazat. Jadi setelah melewati atau city tour di
Asbah Ait bin Hadus, sebuah pemukiman tempat tinggal yang dulu dihuni oleh orang-orang barbar dan sampai sekarang pun masih ada. Kemudian langsung menuju ke Tinggir, bermalam di Tinggir, dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Merzuga. Asik bener. Harganya juga cukup murah. Kalau yang 3 hari sekitar 8 euro. Kalau yang 2 hari sekitar 65 euro. Selisih sedikit. Kalau menurut saya lebih baik memilih yang 3 hari. Lebih puas karena saharanya real. Nih, ini saharanya real nih. Dan nanti kita juga bakal ke tengah. Jadi sangat eksotik banget. Kalau yang 2 hari 1 malam itu nanti menginapnya di Zagora. Itu masih pinggiran. Jadi kurang menarik menurut saya. Dan satu lagi bro, ternyata meski sekarang musim dingin, di sini tidak terlalu dingin. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang kebetulan punya waktu pas di musim dingin, tinggal datang saja ke Maroko, tepatnya di Merzuga. Jangan khawatir untuk menikmati keindahan sensasi bermalam di Sahara. Nyatanya di sini masih terlihat mataharinya begitu cerah dan tidak terlalu panas. Bahkan menurut saya ini cuacanya sangat pas sekali. Sekarang pukul 4 sore ya. Sambil menunggu waktu pas menuju ke tengah Sahara, saya duduk-duduk dulu di samping pinggir Sahara. Jadi nanti berangkat jam sekitar jam 5.30 menuju ke tengah Sahara. Sampainya di sana kita akan istirahat, makan malam, dan menikmati alunan musik khas barbar yang dimainkan oleh orang barbar sendiri. Bisa dilihat, indah banget, luas banget. Di sini kita bisa bayangkan seperti apa orang-orang dulu ketika berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jarang ditemukan mata air. Entah bagaimana ceritanya mereka bisa mendapatkan air. My friend, Afrika. Afrika. Anda min Afrika atau min Lams, Eropa? Nomad. Oh, min nomad. Yes. Berberi. Berber. Yes. Berber. Ini dia asli orang Berber nih. Pengen lihat wajahnya seperti apa? Afrika. Marhaba Sahara. Marhaba. Syukran, syukran, syukran. Ini dia nanti akan mandu kita menuju ke tengah Sahara. Jadi ada banyak pemandu. Nanti biasanya ada beberapa grup. Nanti dipisah-pisah. Setiap orang akan menarik ontanya dan di belakang ada sekitar 7 atau 8 onta. Ya, beginilah marhaba. Suasananya. Marhaba. Marhaba itu adalah sebuah kata sambutan bagi orang-orang yang datang ke sini. Kita cukup menjawabnya dengan syukran. Syukran. Ibrahim, thank you. Afrika. Idan anta tasati anta takallam lugha berber. Naam. Kaifa haluk bil berber? بيت تعنيد لابس غوري لابس غور ما لابس غوري لابس غوري يا وكيف حالك كيف حالك لابس غوري لابس غوري itu bahasa berber. Kalau bahasa Arabnya kaifa haluk artinya apa kabar. Ayo Thank you.
Wait. Nak surah awalan. Wahid, Isnan.